Almarhum jenazah baru datang dari Rumah Sakit Islam Surabaya dan rencananya akan disemayamkan hari ini juga. Dan di sini juga turut dihadiri Pak Komunitas Konek yang hadir. Jenazah sebelum dimakamkan nantinya akan dimakamkan. Tadi sempat beberapa ada pengen juga ikut menyambut jenazah dari Rumah Sakit Islam Surabaya. Saat ini masih menunggu kedatangan dari para mudin ya, untuk melangsungkan pemandian jenazah. Ya, seperti kita ketahui, ini merupakan kabar duka bagi seluruh rakyat Surabaya, khususnya bagi Konek, tepat di laga yang dinanti-nanti dari Kejatim melawan kontra arena yang sendiri mendapatkan dan mendapatkan kabar duka di mana salah satu pentolan Konek dan juga sesepuh Konek, pencipta lagu Iwak Payek, telah berpulang. Dari kabar yang didapat dari Bun Jatim, almarhum ini sudah lama mengidap penyakit dan dirawat di rumah sakit. Dan tadi pagi dinyatakan telah tiada, dan hari ini tepat pada pukul 12 siang jenazah sudah dibawa pulang di Maduka di Jalan Bagong, Kecamatan Ngagel, Surabaya. Jadi sempat juga ada anak yang sempat menyambut jenazahnya sebelum mereka akan